Pak, ini ada 500 ribu buat Bapak. Tolong dipegang dulu ya Pak ya. Halo, selamat datang di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ane, sama Ane, Bang Jibi, dan adik Ane Neng Nara. Jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi. Karena berbagi atau bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Jadi hari ini kita bakal cari orang-orang baik di sekitaran Jakarta Timur. Orang-orang yang gak mudah menyerah dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu bersemangat dalam hidupnya. Gimana kelanjutan dari video ini? Dan jangan lupa apa, Dek? Subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Iya, karena berbagi itu... Let's go! Ini kita udah hampir 1 jam nih, teman-teman, nyari... target belum dapat juga. Susah ternyata kalau nyari target itu nggak gampang. Dan mudah-mudahan kalau dapat nggak salah sasarannya. Amin. Ini targetnya dapat nih guys. Ini kita aja lagi muter balik nih. Tapi kayaknya sih abangnya arahnya ke sini sih. Dia ada di belakang kita nih. Kita sekarang lagi parkir dulu pinggir jalan, kayaknya nungguin dia datang ke arah kita kayaknya deh. Insya Allah bener nih guys. Targetnya sih itu guys, kayaknya guys nih kita mau samperin dulu ya. Oke, satu. Mas, mau dong es krimnya. Ayo deh, kita jajan es krim dulu. Oh. Abang aja. Berapaan bang itu bang? 5.000. 5.000. Oke. Pakai semua. Kamu pakai nggak dek? Pakaiin. Aku nggak pakai ketan. Kamu nggak pakai apa? Nggak pakai ketan. Oh, nggak pakai ketan. Nggak pakai ketan bang. Udah berapa lama bang jualan es krim? Udah 10 tahunan. 10 tahun jualannya? Ya. Wah udah lama juga ya? Oh, asli mana bang? Asli orang Tasik. Orang Tasik? Saya satu lagi ya. Enak nih sore-sore makan es krim. Gimana deh? Enak? Enak. Oh, tinggal di mana? Di belakang Pasar Kecapi. Oh, di belakang Pasar Kecapi, sini? Oh. Biasa jualan jam berapa, Bang? Jualan jam 10. Jam 10 pagi? Iya. Kelar-kelar jam berapa? Apa? Kelar jualan sampai jam berapa? Dia sampai sekarang langsung pulang. Oh. Langsung pulang. Oh, sehabisnya lah gitu ya? Kadang-kadang habis, kadang-kadang ada. Oh, kalau nggak ada, masih bisa dijual buat besok lagi? Bisa, ditambah lagi. Oh, ditambah lagi. Bikinin 5 lagi deh, saya. Ah, 5 lagi. Enak, deh. Anak istri di sini, Mang? Di sini apa di kampung? Kampung. Di kampung? Iya. Di sini sendiri berarti ngetrek? Iya, ada bosnya. Oh, ada bosnya? Iya. Oh, ini punya orang? Punya orang. Oh, abangnya setoran berarti? Setoran. Itu kalau habis gitu berapa nyetornya? Nyetornya itunya paling bahan-bahannya. Berarti dari jualan es krim udah dari umuran 30, Pak ya? Iya. Anak udah berapa? Dua. Anak kedua? Punya dua. Sekolah kelas berapa? Sekolah kelas 3. Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Yang paling gede kelas 2 SMA. Ya. Yang adiknya? Adiknya masih PAUD. Oh, masih PAUD. Oh. Pak, mau es krim, Pak? Pak, mau. Ayo, enggak apa-apa. Silakan, Pak. Ada security nih guys nih, dia kita bagi-bagi rezeki nih ya, sore ini nih. Ya dek, kita selalu berbagi deh ya. Iya ya kan. Ayo Pak, silakan Pak.
Ayo sok sok. Ayo langsung diambil aja enggak apa-apa. Cukup berapa aja ambil mau kalau mau. Gua mati aki ya. Iya. Bas ya. Iya, iya oke. Okay. Ayo, Pak. Pak, mau es krim, Pak? Ayo ambil enggak apa-apa nih. Ayo. Nih, Pak. Iya. Iya, mari, Pak. Kita tinggal hitung ya Pak ya, tadi yang di udah berapa gelas yang keluar. Ini kita ada di lokasi Puri Gading Bekasi guys. Oh, di dalam komplek ya, soalnya baru ketemu bapak ini nih dari tadi. Kita nyari target sampai per jam-jam tuh nggak dapet tuh. Ah, mau es krim? Eh, silakan. Ya, makasih ya. Iya, iya. Ayo. Mau, Dek, sini. Es krim nih. Yuk. Gak apa-apa sini. Bu, gak apa-apa Bu, ayo Bu. Kamu mau berapa? Ini ambil aja. Gak apa-apa, ntar Om yang bayar. Gak apa-apa, ambil aja. Ya, kamu mau berapa? Mau berapa Bu? Nih, ambil aja nih, ntar biar saya yang... Iya, gak apa-apa. Nih. Adek mau berapa es krimnya? Kamu mau? Ambil aja nih, gak apa-apa. Ntar Om yang bayar. Bu, mau Bu, silakan Bu. Gak apa-apa nih, ambil aja. Oh, nih masih nggak apa-apa ambil aja deh. Berapa Bu? Ada lagi nggak? Tiga, nih tiga. Ya udah nggak apa-apa. Ntar biar saya yang bayar. Ya makasih, dadah. Coy, Dek sini. Mau es krim nggak? Mau sini. Berapa kamu temennya? Ada berapa? Ada tiga, nih. Nih ya, dua. Ini satu lagi ya. Nih. Ya, kena ya. Hati-hati ya, harus nyebrangnya hati-hati. Udah enggak apa-apa. 3. 3 gelas. 2 atau emang hitung deh, berapa deh? 17 kali itu. Berapa? 17 ya. 17 gelas. Kali berapa? 5.000, Pak. Berapa tuh 17 kali 5? Iya, ntar ya saya hitung. Hah? 17 kali 5 tadi ya, 85.000. Bapak sehari tadi dapat 150.000 ya tadi, yeah. Kurang lebih segitu ya. Iya. Yeah. Paling bapak bersih 50 gitu ya, 100 yeah. Kasih bosnya gitu. Yeah. Ini bapak, saya ada rezeki. Bapak ini ada 500.000 buat bapak. Tolong dipegang dulu ya pak ya. Ini dagangannya saya borong semua. Ada orang pengen kasih aja pak. Mas sekarang. Iya, pokoknya sampai habis. Ini uangnya buat bapak semua. Ya pulang kalau ada yang beli ini berkali-kali dikasih. Iya, iya. Iya, pokoknya kasih aja sama orang yang pengen, anak-anak atau siapapun kalau mau beli langsung gratisin aja. Ini rezeki ditambah sama aku ya. Semoga iya, Pak. Bisa bermanfaat. Iya, amin. Ya, dan yang memberinya. Semoga itu. Makasih, Pak. Bapak, saya langsung permisi. Ini iya. Es krimnya saya bawa sisanya iya. Buat saya makan ya, Pak ya. Iya. Saya permisi ya. Dulu ya, Pak. Makasih. Iya. Oke, setelah tadi udah ketemu abang es krim, sekarang kita menuju arah pulang. Tapi kita lapar ya, deh. Nah, kita mau makan di mana nih, enaknya nih? Kamu nggak tahu, pokoknya kita makan dulu, baru kita cus pulang ya. Ibu, ya? Mau makan bareng sama saya? Ayo nggak apa-apa. Enggak. Aku kan tadi yang ngasih es krim, oh, tuh yang adanya. Ayo makan bareng yuk, om aku yuk. Ayo nggak apa-apa. Yuk. Enggak, terima kasih. Ayo, ayo, ayo sini ikut aku yuk. Sini bu, nggak apa-apa. Kita makan bareng-bareng ya. Ini aku rekam nggak apa-apa ya. Ya. Ayo, mari. Tapi bapak mau sholat bareng. Oh ibu ya? Mau dibungkus aja. Iya. Ayo, yaudah yuk. Yang penting kita ke tempatnya dulu ya. Iya. Bu, kalau keluar dari mulai berangkat jam berapa bu? Habis sholat asar. Iya. Baru berangkat. Iya. Hari bisa dapat berapa? Ya paling 15.000 ini. Paling 15.000 dari ya. Seharian tuh ya, ya. Dari asar sampai jam segini. Sampai jam segini. Ya. Oh, itu di setor Bu sama ngepul. Langsung ya. Dijual kan. Oh, langsung dijual. Ya, ada yang bantu cari. Iya, heeh. Cuma cuma berdua sih. Oh, Ibu cuma berdua. Ya, tinggalnya di mana, Bu? Di Rawabogo. Oh, Rawabogo. Sini ya, deket ya, enggak ya, jauh ya. Bu, ini anaknya atau apanya? Cucu. Cucu. Ya. Oh, cucunya udah berapa? Cucunya
banyak ini kan karena ikut aku mamanya di Jambi. Terus? Ikut aku dari umur 12 bulan. Oh, mamanya dari masih bayi. Gak pernah calling, gak pernah ngirimin sampai saat ini. Oh gitu, berarti ini tinggalnya sama ibu nih? Iya. Berdua aja? Iya. Bu, suaminya mohon maaf masih ada? Enggak ada, udah meninggal. Oh, innalillahi, maaf ya bu. Ya cuman hidup berdua lah, makan gak makan begini. Oh, adiknya umurnya berapa? 10 tahun. Oh, sekolah di mana, Dek? Di Nuris. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Berarti kalau lagi sekolah, nanti pulang sekolah baru bantuin nenek gitu. Iya, kalau kan karena itu enggak ada siapa-siapa di sono. Oh, iya. Ditinggal kita was-was. Iya, masih kecil nenek. Ya ini kan ntar langsung dijual buat makan besok pagi. Oh, yang tadi, barang yang tadi dijual langsung buat dimakan besok. Karena kalau enggak ada rezeki ya buat makan sore sama besok, 15.000 itu diatur sama kita. Oh. Iya. Namanya gimana lah nasibnya udah begini. Ya, pokoknya semangat aja bu. Iya. Allah mah, Allah nggak nutup mata, tenang aja. Kampungnya di mana bu? Cilacap. Suka pulang? Iya kagak. Ini duitnya nggak ada. Iya. Itu penghasilan sih nggak seberapa, tapi kan karena udah nasibnya begini. Iya. Ibu, penghasilannya berapa tadi? 15.000. 15.000 itu? Iya, paling itu monjol. Bersih ya 15.000-nya ya. Langsung dijual ya, apa tadi gelas-gelas bekasnya itu ya. Langsung dijual. 15.000 cukup buat sehari-hari cukup. Ya kalau enggak cukup sih enggak cukup, tapi gimana kita harus gimana sih ya. Berarti biar buat kontrakan segala macem gitu ya. Aku tidurnya di lapak. Oh, tidur di lapak. Di tempat itu. Oh, di tempatnya yang pengepulnya itu. Iya. Enggak tidur. Kontrakan mahal. Oh. Berarti tidurnya di tempat pengepulnya aja iya. Gitu ya. Oh, iya. Gimana lah, udah nasib jangan ditentang kalau nasib dari Allah. Oh, iya. Tapi yang penting jalan. Pokoknya tawakal lah Bu. Iya. Sehat ya. Ya udah, terima kasih. Iya. Bu, ini buat adiknya sama ibu. Dimakan ya. Iya. Semuanya. Iya, Ibu. Pertolongannya. Iya. Amin. Ini ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa ngebantu buat harian ibu. Iya ibu, ini rezekinya dari Allah, semoga berkah terus ibu ya. Mohon diterima ibu ya. Iya. Iya. Semuanya. Iya. Pertolongan dari Allah. Amin. Kita yang balas. Iya ibu. Sekian dulu video kita kali ini dan jangan lupa berbagi karena berbagi atau bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita gitu ya. Dan jangan lupa apa lagi Dek? Subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa pencet belnya. Oke, untuk dapat notifikasi video selanjutnya dari kami ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Personal dreams.